kumpulan keluarga di sini, yaitu niat kita bersama dengan senang hati kedatangan bulan Ramadan yang tradisi punggahan jelang datangnya bulan suci Ramadan. Penyampaian di sini apa yang begitu banyak tradisi yang dilakukan umat Islam khususnya di negara Indonesia untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dan selanjutnya kami serahkan Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi. Di Kota Binjai, Sumatera Utara, ratusan warga malam hari tadi beramai-ramai datang ke salah satu rumah milik warga untuk menghadiri acara punggahan. Pertama yang saya mulakan Bapak Sohibul Bad. Ratusan warga Jalan Danau Tondano, Kelurahan Sumber Karya, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Sumatera Utara, malam hari tadi mengadakan acara punggahan di salah satu rumah milik warga. Warga yang terdiri dari kaum ibu dan bapak-bapak serta anak-anak sangat antusias mengikuti acara punggahan ini. Punggahan merupakan tradisi mengirim doa kepada leluhur yang sudah meninggal dunia menjelang datangnya bulan Ramadan. Punggahan sendiri berasal dari bahasa Jawa yaitu munggah, yang artinya naik atau memasuki tempat yang lebih tinggi. Punggahan dimaksud sebagai tradisi berdoa dan bersyukur naik ke bulan mulia yaitu bulan suci Ramadan. Acara dimulai dengan tausiah dari ustadz dan berdoa bersama dan dilanjutkan dengan makan bersama. Saat makan bersama, terlihat warga sangat menikmati makanan yang dihidangkan, tak terkecuali anak-anak. Makanan sendiri dibawa oleh masing-masing warga dari rumah mereka yang nantinya akan dinikmati bersama. Dan uniknya lagi, biasanya warga akan bertukar makanan. Salah seorang warga, Edi Lubis, mengatakan acara punggahan ini sudah dilakukan setiap tahun dan diadakan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan sekalian untuk menjalin silaturahmi sesama warga. Ia juga mengatakan makanan yang dibawa oleh warga akan dihidangkan dan dimakan bersama-sama. Seusai acara, warga kemudian berkumpul dan saling bermaaf-maafan guna menggugurkan dosa antar warga yang pernah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak. Ya, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, jadi warga di sini di lingkungan 9, kami dari anggota perurutan mengadakan yang namanya acara punggahan. Setiap tahunnya kami dari warga di lingkungan ini jadi mengadakan acara punggahan dan juga menyiapkan beberapa makan hidang bersama, dan makanan-makanan ini juga disiapkan oleh warga di sekitar sini. Jadi makanannya dibawa oleh warga sendiri lah masing-masing itu? Iya, jadi makanannya dibawa sama warga masing-masing, berupa nasi, lauk, dan begitu juga buah-buahannya. Masih dari Binjai Timur, hal serupa juga dilakukan warga Kelurahan Mencirim, khususnya warga lingkungan 6 dan lingkungan 7 yang dikunjungi tim liputan BNews TV.
warga sangat antusias menghadiri acara punggahan yang dilakukan di Masjid Al-Amin Jalan Insinyur Haji Juanda ini. Setelah musyawarah antara remaja masjid dan pengurus badan kemakmuran Masjid Al-Amin, diputuskanlah acara punggahan dilakukan malam tadi. Tak beda jauh dengan acara punggahan lainnya, setelah pengantar dan doa, warga pun menyantap hidangan yang dipersembahkan oleh warga sekitar. Dari Binjai, Sumatera Utara, Tim Liputan BNews TV. BNews TV.